Viral, oknum anggota polisi doakan TNI tidak panjang umur, kue ulang tahun dijilat. Video oknum anggota polisi membawa kue ulang tahun kemudian mendoakan agar TNI tidak panjang umur viral di media sosial. Video pendek tersebut memperlihatkan 4 oknum anggota polisi berseragam mengendarai mobil membawa kue ulang tahun dalam rangka HUT TNI ke-77 tahun. Saat perjalanan, seorang anggota polisi membuat video, kemudian merekam aksi tidak terpuji temannya menjilat kue ulang tahun. Dalam video pendek tersebut, diduga perekam video juga terdengar mendoakan agar TNI tidak panjang umur. Belum diketahui di mana lokasi dan nama oknum polisi tersebut. Namun diduga peristiwa terjadi di wilayah Papua. Informasi terbaru, oknum yang melakukan aksi tidak terpuji tersebut langsung diberi hukuman fisik. Video oknum polisi tersebut disuruh merayap dan menancapkan kepala di aspal beredar di media sosial. Hingga berita ini diberitakan, belum ada keterangan resmi dari TNI dan Polri. Namun sejumlah masyarakat sangat menyayangkan aksi oknum polisi tersebut karena bisa merusak hubungan TNI dan Polri. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo melalui akun media sosial resmi miliknya menyampaikan selamat HUT ke-77 TNI dan menyampaikan harapan TNI semakin profesional, modern, serta tangguh. Dalam cuitannya di akun Twitter miliknya, Sigit menuliskan kalimat, "TNI adalah kita." Sigit juga mengunggah video menampilkan sinergi TNI Polri dalam bentuk animasi. Di video tersebut mengisahkan TNI Polri bahu-membahu membantu masyarakat dalam menghadapi bencana alam, kemudian penanggulangan pandemi COVID-19, pelaksanaan vaksinasi COVID-19,